Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Awan, bapak-bapak, ibu-ibu BWN, sini berhadir ke dalam ruang dual tekelem ini. Mohon maaf aku sebelumnya agak telat kita masuk ke dalam ruangan ini karena memang kondisi lagi idene ulak kumah ulak nojer dari tebing tinggi menuju Lubuk Pakam dari Serdang. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadir Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan hidayah beliaulah kita dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari one virtual bincang diskusi melalui Zoom virtual ini. Selawat berbagikan salam kepangkuan haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya. Tidak memperpanjang kalam dan mukadimah kita kepada malam hari ini. Harape topik dalam diskusi ini kita malam ini yang diinisiasi oleh keluarga besar Gayo Sumatera Utara. Seiring berjalan waktu mungkin nanti kasih arah beberapa teman-teman untuk mayomen ke ruang ini. Jadi temai si kita bahas kelam ini adalah perlestarian bahasa Gayo pada era digital. Jadi dalam hal ini banyak perkembangan-perkembangan setelah kita lewati, setelah kita ikuti, ada hal proses-proses di mana bahasa Gayo ini muncul ke permukaan bahwa penggunanya sudah mulai minim. Nah, seterusnya Kase, dalam bincang-bincang tekelam ini, si kuhormati telah berhadir Abang Anda, Yusradi Usman Al-Gayuni. Selamat bergabung, Bang. Sehat-sehat ke, Bang? Berizin, Dinda, sehat. Alhamdulillah. Juga BW ini, Buta. Singa. Oke, berizin, Bang. Singa muncul, wan layar teni, ara Bapak Rida Puadi. Assalamualaikum, Pak. Sehat, Pak. Waalaikumsalam, sehat. Isi posisi itu saat ini, Pak, Pusat Jiwa Jakarta. Dikati aku. Selamat bergabung, Bapak. Kemudian selanjutnya si Pusapa Kelemni, rekan-rekan saudara BWN, arah Bapak Sakira Yusra. Assalamualaikum, Pak. Kuna kabar, sehat ke? Sehat. Alhamdulillah, sehat. Isi keberadaan itu saat ini, Bapak. Keadaan aku di kampung jalan sini, jadi kampung aku ni. Oh iya. Tugas ya selalu ke BWND. Selanjutnya arah Awan. Ya, Awan ni ada pusat ini. Awan Hasimi ya ha, terah sebutan kita ini Wan. Selanjutnya aku malah menyapa Abang Anda Samsul bertemu kembali ke dalam ni Bang. Kuna kabar sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Ya, posisi Banda Aceh sini. Posisi Banda Aceh, porak ke Bang? Porak. Oke, tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam ruang virtual ini, telah banyak yang mengikutinya. Kelem ini kita langsung diisi oleh narasumber kita, Abang Da Yusradi Usman Lagayuni, ya, selaku Direktur Utama Mahara Publishing, serta Ketua Pusat Kajian Kebudayaan Gayo dan banyak lagi ketua-ketua apa nih Bang Surad ini? Boleh nanti diperkenalkan lagi Bang? Kami persilahkan dengan segala hormat. Brigjen Adinda Pera Marisa, hari keluarga besar Gayo Sumatera Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ama ini Abang Aka saudariku BWN si kepemuliai. Syukur Allah, syukur untuk Tuhan. Lepas silam kita murum kelem ni, berjo meeting, wan pembahasan, guna melestarikan bahasa Gayo wan era digital ni. Gerulupan selawat, urum salam kita sawahan kuna binti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, urum para sahabati. Saudaraku BW ini bahwa ini si kita bahas ini penting menurut aku dan kebetulan
latar kami memang S2 ilmu bahasa atau linguistik, dan pas S1 sastra dan konsentrasi linguistik. Jadi aku nih S1 di sastra Inggris 2002 2006, kemudian S2 linguistik tapi konsentrasi ekologi bahasa atau ekolinguistik 2008 ke 2010. Ekolinguistik ini kira-kira mau kaji hubungan antara ekologi ekologi urum ilmu bahasa. Jadi guna pengaruh nih perubahan lingkungan nih kebudayaan peradaban secara umum ku bahasa, dan sebaliknya guna peran bahasa nih terhadap pelestarian lingkungan nih, guna ketijo guna keti tetap lestari gitu. Jadi kurang lebih lagu maya. Dan pas penelitian 2010 kin tesis waktu ya sempat kuteliti kucak-kucak tingkat penurunan berbahasa Gayo orang kita nih. Jadi aku lahir tahun 83 dan bulan 3 ini insya Allah 40 tahun. Kira-kira waktu ya aku amati hari 80-an, 90, rinya ku atas 70-an, kemudian 60-an, 50-an, sawah ku 30-an. Jadi arah generasi 30-an masalahnya. Di kesini pi arah lain, cuman memang makin kurang. Jadi hari 30-an ku 90-an masalah ya, ku 2000-an. Kui arah penurunan dalam arti pertama mau kurang si make bahasa Gayo nih. Makin mau kurang. Jadi kira-kira ku kelahiran 30-an ya taro di generasi ini datu tuh ya. Ike kita sih nih. Jadi lagu aku umur 40 tahun bulan 3 nih. Jadi ke kelahiran 30-an generasi ini awan anan. Ama lahir 40-an. Dan 20-an, 10-an atau akhir 1800-an. Oh ya, generasi ini datu entah. Jadi hari datu kuawan anan makin turun, kuama ine, kemudian kuanak, kumpu, pil. Jadi makin kurang bahasa bahasa Gayo ini pakai. Gede tidak kurang pemahaman, tapi orang Gayo ini berbahasa Gayo makin kurang. Karena memang hari generasi selebih tua, wayah kurang ya jari anaknya tentang Gayo secara umum, khususnya bebahasa Gayo. Kemudian si memuda ping makin kurang mempelajari tentang Gayo nih, terutama bahasa Gayo. Jadi wayah secara umum gambar ini, kemudian ke kita perhati i Gayo seni, i rumah, kemudian di kuan kiri, di kampung, kemudian secara umum di kampungan, renyah ku lingkungan resmi sekolah, kantor, oya memang nge mulai berbahasa Indonesia. Jadi untuk daerah Kute nih terutama. Kute sih ku maksud tuan perkembangan seni mulai ke kita ge hari bener meriah nih, Kecamatan Kebayakan, kemudian Bebesen, Lutawar, renyah ku Pegasing nih. Oya nge dari berbahasa Indonesia. Jadi ke masa orang tua itu pas sekolah-sekolah zaman moya ke berbahasa Gayo pi lagu Kemer. We. Nah, saya ini maaf berbahasa Indonesia pi lagu Kemer we. Masa sekolah orang tua itu zaman. Saya ini balik. Jadi kita i generasi teni betai generasiku apalagi si Kutoyo ni moya ngelagu Kemer berbahasa Gayo karena memang ngayumah amai ngebebasan Indonesia malah lagu awan ipi anani waya menunung kumpu ya menunung lingkungan si ngemulia bebasan Indonesia cuman bahasa Indonesia i berdialek bahasa Gayo nanti jangan ke situ kumpungku gede merah gunanya kan nah, jadi muncul campur waya gambar di lingkungan. Dan kita hari katakanlah hari periode sebelumnya si memang ger ya alat komunikasi terbatas ke jadi
ke masa aku SMA, kemudian sekolah, pokoknya nelpon piku wartel dan jaman. Jarang-jarang sih betelpon. Kemudian internet pi masa waya komputer pi jarang-jarang dan si pribadi. Nah, dan wan perkembangan ini aku sih inget bahwa urang gayu si pertama mu HP itakingan uji coba 2004 sih inget pas masa Bupati almarhum Pak Tami. Waktu ya uji coba Bang Iwan Gayu. Aku satu yang ngekuliah. Jadi Arioni kini, apalagi Seni, ini nge istilah era digital, justru ini ikeiban dengan urum sebelumnya, masa ya katakanlah Seni generasi umur 30 ke 40, kemudian 40 ke 50, 50 ke 60, 60 ke 70, ike Jerman, kira-kira ke kita lagu mangupi betah, entah kumpus, entah kume, belum melalang, memerja, waya turah kita gehi pongta. Apalagi generasi ni lebih tua betah. Mah, sarabatang rokok ke betah ya, gebang puadi. Nah, jadi belum kita kumah ni pongta betah, mahlu betah. Nah, jadi atau misalnya masa ama ini nanti, apalagi awan-anan, karena memang si mohon tapi jarang waktu ya, jadi remalan betah. Isi rumah di polan, nah, teduh betah gerka, teduh. Jadi sepanjang dunia ada di sudut rente. Demikian pas kita murantu. Aku ingat pede ya waktu pas ke Medan, jadi hari takingan ku pancing mulu, kemudian hari ku binjai. Waya belum sawah ku mahai telepon mulu. Kami meliku binji hari Padang Bulan. Nik Hana. Jadi hari Padang Bulan, nik nomor sekian, turun Pinang Baris, serinya lanjut ku binji. Isin ke si turun. Renyi ku neimian, ku tetanggawa. Isi umah ni polan. Nah, jadi lagu noya pola berbahasa te, sebelum era digital. Jadi sudah rentem utama karena kita berbahasa langsung. Berbahasa langsung ike Seni dengan era digital ini lagu ling sine jadi mulai ber-HP kemudian internet itu ngemakin ya ngebiasa betak ya dah lagu kecanggihan sen dalam mimpi itu walaupun berjarak lagu Bang Fuad ini ikal timpi wing ngukurum nguk besiturin kita wan layar nih nguk kita era ya abang ini gagah dipakai bulang kerawang gerka ara sudah rente Samsul kemudian ara ari Hakim hilang seri nanti Sakira Yusra nah, ke zaman ini gerara. Nah jadi justru si kita perhatiin ini pergeseran zaman si turah langsung kita sebelum ara teknologi telepon, kemudian HP, internet. Nah, seni kita ger langsung pi melalui teknologi ini nguk nguk besiturin. Nah, tentu arah minus sih. Jadi kita ger kita rasan kuna nih ger kita erah langsung sudah renteni kuna bahasa tubuh he betai ke zaman ke kita nguk kita rasan ya betai ke dah nih. Nah, tapi kita buatkan positif bahwa kuna dengan perkembangan era seni, one era digital seni justru ini turah kita maksimalan guna menggali gayuni secara umum, terutama bahasa. Kemudian guna ini kita publikasin istilahnya, keti ini nguk ibetihi orang kita nih, terutama ari generasi itu yo, generasi milenial. Kemudian itu yo generasi Z, kemudian itu yo ya post Z. Jadi dan tentu memang turah menunung masa nih kita ini, menunung masa seni. Jadi dan ke lagu seni kita perhatiin arah musisi-musisi itu si muda milenial akhir lagu R Pancehkul. Dari penggemari, nah kemudian
Ara si viral lagu model ini lagu bintang kecil Cengkok Gayu Raden Raden Sah Geralia Gerga dan Kuno Kiterah lagu Nabila Pi Paul ini luar biasa mengenalkan mengenalkan Gayu melalui panggung Indosiar kemudian Wearis sisi nyanyi kemudian Ara si nos-nos pilempi baik kita kingan maupun bener meriah harasi lawak-lawak dan berbagai platform lagu TikTok pi betah harasi ini si mulai viral gitu so ya ara jema beberu renyewi bahasanya campur-campur pakai-pakai guys betah kan guys, kumo mulu, wah, 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 viral ya. Kemudian arawan Instagram ni sagrali ya do, pengmudo si si item kul badan itu, Rido. Jadi we rawan tapi dengan gaya cepet back cuma banan betah. Nah, jadi si si lagu-lagu noya justru seni turah kita delin walaupun campur-campur gerara masalah mulu. Si terpenting ini makin deli simbolnya melalui channel YouTube, kemudian live Instagram, renyah Facebook, halaman Facebook. Jadi memang gerara pilih nanti turah kita kita menonong masa ke istilah nih Pak Udin Musara atau adaptif adaptif wan perkembangan seni. Oh ya sih memang curah kita buatan urung-urung. Jadi platform ini kemaksimalan gali, kemudian publikasi, unai sebar luasan, dan lagu di sini justru dengan kemajuan ini keberlimpahan, kemudahan, dan ini curah kita betul-betul maksimalan untuk mendokumentasikan pengetahuan gayo ini, terutama kelahiran si umur ini 50-an ke atas. Nah, jadi generasi ini Bang Fuadin ini, generasi ini Bang Simi, kemudian di atas ini generasi ini Abang Diuni. Karena kita betah, karena pengetahuan kegayaan yang pakai ini lebih dibandingkan kita. Pengalaman ini lebih hari kita. I kegere kita maksimalin ini sulit sulit ke si generasi ini 40, 30-an, 20-an, tentunya belasan ku Arab Sub. Nah, waya pertama. Yang kedua, ini tentu kita turah menyiapkan aplikasi. Aplikasi. Ini meniban launching Kamus Bahasa Gayo. Sah-sahan gerali ya si w1litersgayo.co kemudian ara hari Ismet Sopian nah arenya ara almana rana SD juga munos kamus nah ini jeroh ini dan tentu si turah yang jadi tantangan tuh seni bahwa ara kamus kemudian melalui konten-konten si tos anak-anak muda karena memang ngemasai lagu Noya dan ngemasai seni lagu Noya dan ini tentu turah kita siapkan ini kan pemikiran itu rumurum bahan-bahan semacam pelajaran bahasa Gayo jadi arah materi-materi sederhana melalui aplikasi ini Noya turah kita siapkan dari seni ini sebetulnya lagu kamus bahasa Gayo ne, dan kamus PISIP hari 2007 ngaku kamulen bahan penyusunan kamus si jumlah kata-katanya lebih dari hari si tos pak melalatoa kamus bahasa gayawa ya dan tentu ke sebelumnya arah kamus si tos urang beluna nah, ngelebih dari cuman karena aku nih dari kampus nih gara lagu sebelum S2 dan pas S2, jadi gara fokus mau nyiap noya. Dan, oh yakin pemikiran itu, jadi
turah kita siapkan materi pembelajaran bahasa Gayo ketika ini kin bahan pengajaran dan mungkin pembelajaran generasi Gayo seni apalagi suara melalui aplikasi macam-macam dan ini ya ranah nih anak-anak muda ini terutama generasi milenial akhir lagu kami ini milenial awal kemudian apalagi tuyuh anak kekanak seni adik-adik anak-anak kumpul te begitu lahir pingin Androidnya mati nah ike lagu kami kuliah zaman main mesin tika aralen bentar aja meralih ku komputer sebenarnya mulailah 2005 laptop karena memang situasi perkembangannya lagu noya dan ku harap dengan seni Purpawenjeru bahkan di negara lain dengan Paepwenjeru jadi ini kecerdasan artifisial ini turah kita pikiran karena lagu ya agar kita betih ini platform-platform siaran ini kuharap apakah bertahan lemam atau gere terkesempat misalnya ya karena kebijakan di perusahaan atau karena situasi tertentu sempat gerara di channel YouTube ini puren jadi lagu nakupnya hanya sekubuatan wanruwato ini osok dokumentasi ya arti memang teknologi ini arah plus minus jadi sementara ini dengan perkembangan seni turah kita maksimalan lagu Lingsina dan justru ini makin berlimpah seni informasi tentang tentang Gayuni. Nah taring lagu Lingsina materi kita perkuat si kira-kira agak muncul campur-campura boh kuna kita kita ruhan nah, ini begini dan tentu jika misalnya kita langsung ini malah ke sini gere efektif, kemudian makan waktu lebih banyak, biaya juga. Nah, sementara lagu kita kelemni, arah 14 jema mulai hari Aceh, sawah ku Kalimantan hadir, jadi nge sebuah kemudahan. Dan ini tentu hikmah di pandemi ini, situasi lagu seni. Jadi, Oya, Adinda Pera sebagai pengantar. Jadi usahawan sini dari hasil penelitian penurunan berbahasa Gayo baik dari penggunaan kualitas pemahaman kemudian indikator dari rumah lingkungan pun kiri kampung dan lebih luas situasi secara seluruhan di Gayo termasuk lingkungan formal sekolah maskulah dan seni Germany digital ya pilihan itu memanfaatkan platform cara ini dengan aplikasi kita delin dan kita juga turah menyiapkan kecerdasan artifisial harap dan untuk si platform-platform ini aplikasi kemudian untuk kecerdasan artifisial ini karena pemerintah negara mulai 5.0 kita ini 4.0 ilan dan secara umum kita literasi pi manual dan regular selesai dan ya ang digital sini. Jadi materi waya siturah kita siapkan dan ya kuni karena memang hari 2002 mengamuli literatur Gayuni ini jadi tugas turun-murun guna mengolah ini, guna mendigitalkan ini. Oh kadang arah si nos game misalnya si game we formati gayu atau nos kekiti kan kadang atau nos primestike peribahasa ini sudah kita sesuai nurum seni barulah ngok kita warisan ku Arab su dan puran ngok kin rujukan generasi itu yo kuni terutama jadi lagu aku peranipi oleh generasi milenial ini untuk bekal kin si tuyuh ini generasi jet dan post jet. Jadi wayang mulu kin pengantar lebih dari kesi kita berdiskusi saya kembalikan ke moderator Bridget. Oke, terima kasih Bridget Bayu Suradi.
telah memaparkan beberapa poin penting ini terkait dengan pelestarian bahasa Dayuni pada posisi semi itu terbaik.